Apa ya Pak? Salah basah. Wengi wengi lagu niling sir wengi. Es ngasuh sih baik. Wedinya. Ini Pak Ej. Pedang pinti. Es. Lagu. Ya Pak Jagung nanggini. Ini Pak Jagung nanggini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugendalu Doro Lurah. Monggo Kinara. Iya. Sugendalu Niki sinten nggih? Perkenalkan Doro Lurah. Lah kok terkenal toh aku? Kalau dereng nepang lagi masih pun kenal kali ya. Doro Lurah dengan si Tonto. Sekali lagi perkenalkan Doro Lurah, saya wartawan TV Kutu Arjo. Bolehkah saya minta waktunya sebentar buat interview? Interview niku nopo? Hubungannya kali internasional itu nopo niku. Interview niku wawancara Doro Lurah. Saya bertanya, Doro Lurah menjawab. Oh, celaton. Gigi. Monggo badhe tanglet nopo mawon Doro Lurah. Gua ada kunci jawaban nih. Nek Doro Lurah ora pirso takon karo Mbah Google tonggone YouTube nika lu as bojone kampung. Doro Lurah bisa aja dapil YouTube istrinya kampung. Monggo usah kata siap nih alat-alat tulis alat-alat. Pertama, kunci kesuksesan desa Kebon Kosong itu apa? Kunci pertama dan utama yang paling penting, kersane Gusti Allah. Gusti Allah ngersakake kulo sing dadi lurah Kebon Kosong. Kulo pilihan Gusti Allah. Pertanyaan yang kedua, peran dominan Doro Lurah yang membuat desa Kebon Kosong sampai mengantar warganya menjadi makmur, hidup mereka senantiasa akur. Ah, niku apa mergo niki ageman Doro Lurah salur-salur niki duweni filosofi kang luhur. Mas wartawan yang harus tahu dulu, apakah baju itu yang membuat Doro Lurah disegani? Salur-salur saya sedulur, sampeyan yo sedulur gitu toh lur. Ketika Doro Lurah ngagem ageman iki, sedaya wagu langsung kelingan. Kita kan saudara saenggo nalikane inget kata-kata saudara, tercipta rasa saling bantu, saling peduli. Mulane makmur lan ngawur ngeten masalah-masalah. Mulane ojo ngicir agamane Doro Lurah. Filosofi luhur tanpa kurang lho.
saya dengar-dengar ketika di tempat-tempat lain, desa-desa lain bingung menghadapi corona, kok desa Kebun Kosong 0% mandiri, tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjangkiti. Ini resepnya apa dulu? Mungkin bisa dikatakan di sini, biar ada yang saya sampaikan dan bisa ditularkan ke desa-desa yang lain dulu. Itu karena Derek ngendikane Kanjeng Nabi, pemimpin ibaratnya tameng. Tameng kan tidak perlu purwoco dodo, tameng itu kuat. Nggak tak terang kitab-kitabnya Mas Wartawan boten ngertos. Hak gitu sing jenenge tameng bahane kukuh lan mesti kuat, bisa nahan serangan apa mawon, apa malik corona kecil. Watu Gunung Blundung rene 12 ablis bumi, 12 ablis bumi. Tapi pun dirulur. Lah iya, batas desa Kebun Kosong kan Hidul kali, Wetan kali, Kulon kali, Lor kali, Sayur terisolir, aman saking budi-bundi. Maling anggini melebu desa Kebun Kosong, orang bakal wani, tur orang bakal bali. Duh, kok bisa? Nah, mereka enten Pak Babi sing ganteng, gua gak wireng koyo Raden Werkudur. Wah, kapan-kapan Mas Wartawan perlu interview kali Pak Polisi mriki. Margane Polisi Pak Babi mriki paling top chair. Pak Gale berarti perlu iki paling top. Jadi yang seperti ini perlu sekali Ndarora. Ya udah, karena waktu sudah malam, saya ucapkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Berlurah. Saya tak permisi pulang dulu. Oh, monggo derekake kondur, sugeng kondur. Matur nuwun punten, desa Kebun Kosong. Kamu ini masih kondor tuh Pak? Wes, interview alah, kecil. Oh, oke, tak rungok-rungok besok kok beri lawang ini gila Pak. Gila kok, gampang-gampang banget. Soalnya minta lu kalau cah tega. Lah, kok yang ngono kok jare Pak jare taruh interview kok orang lolos ke piye ya Pak ya? Apa saking angele soale? Apa kepiye ya? Shhh, ojo padano. IQ Ndara lumrah karo Mas Care ya beda. Wis ah, masih bahas. Yuk, weh. Wis bengi tirakatan.